Let's go, kita OTW Pulau Harapan. Tidak heran, beginilah cerita kami jadi backpacker dalam setiap perjalanan. Tidur semaunya, yang penting nyaman. Karena yang lain sedang tidur, gue berpikir untuk mencoba berjalan naik di atas kapal untuk melihat suasana laut yang cukup tenang dan pulau-pulau yang asik untuk dipandang. Doakan kami ya bre, semoga perjalanan ini aman terkendali. Lama kemudian, akhirnya Pulau Harapan sudah mulai terlihat, sebentar lagi kita akan sampai. Dan ini adalah salah satu rumah makan apung yang berada di Pulau Harapan. Sebagai backpacker tidak perlu mewah, yang penting senang. Pikir lama-lama, teman-teman yang lain langsung mencari pedagang es dan telur gulung seperti biasa. Hai kau yang datangnya telat, satu kapal jadi kagak berangkat, kita doang gara-gara. Ya jelas, bilang gak jadi ikut, tiba-tiba ikut. Alhamdulillah kita udah sampai di Pulau Harapan. Enak badan, dibilang ke pulau nanti sehat, gak percaya dia. Paginya udah paginya sehat kan. Iya. Yang penting kita udah sampai di Pulau Harapan. Yang jelas perjalanannya lama, kapalnya lambat karena bukan kapal Pulau Harapan, jadi kapal perbantuan dari Pulau Pramuka. Jadi pengunjung Pulau Harapan membludak, jadi perlu bantuan kapal dari pulau lain. Lu ikutin terus perjalanan kita. Yoi, waktunya kita makan siang sebelum snorkeling. Kita lagi mau OTW tempat snorkeling. Kita mau ke tempat duyung. Kita mau bertemu sahabat-sahabat dalam air. Ikan julung-julung. Ikan julung-julung nih. Sama pasukan liburan dadakan manusianya nih ya. manusianya nih. Hai, romantis banget sih lu berdua. Sedikit terobati rutinitas kami yang setiap harinya bekerja. Gokil, selama perjalanan ke spot snorkeling, kita disuguhkan dengan air laut yang sangat jernih dan pulau-pulau yang berpasir sangat putih dan bersih. Sampai tempat snorkeling, lokasi di belakang Pulau Melintang Besar. Di belakang Melintang Besar. Kita mau siap-siap buat snorkeling, oke. Ada yang bingung gak bisa pakai alat snorkeling. Gimana? Masa sama mulut-mulutnya ditutup? Sama mulut gue. Gimana sih Ayan gak ngerti tau? Oke gitu. Kacau bray. Dia pakai kacamata snorkeling. Orang mau sampai hidung ya kan. Dia sama mulut-mulutnya ditutup.
kacamatanya. Kenapa sih? Tuyut. Ayo Lina. Parah bener ngasih makan ikan malah dia nih makan kuenya. Ale takut. Ale takut. Dia takut, Mas, panik, jangan panik. Jangan panik. No sendal, jangan panik. Jangan panik, pokoknya santai. Jangan panik. Woi, pegangan berempat, pegangan bikin lingkaran, gua fotoin semuanya. Weh, kok takut apa takut cembok-cembok kan? Bener. Oke, mereka udah pada foto-fotoin, snorkeling, udah pada snorkeling. Tinggal gua mau nyemplung. Jangan panik. Ketemu dengan sahabat. Pokoknya udah ngambil gambar mereka. Sebetulnya capek juga lah. Udah setengah. Lihat nama mereka udah bahagia. Oh iya, gua mau kenalin nih. Kalau gua ke Pulau Harapan ketemu sama beliau. Pak Kosim tuh. Dia ngomong, dia ngomong ketemu kamera. Bener nih orangnya. Aduh ampun, dari dulu ngomong ketemu kamera bingung. Pertanyaan yang pertama dia tanyain ketemu gua, pasangan lu mana, Ed? Ya Allah, itu lagi yang ditanyain. Terakhir kasih undangannya ya, Pak. Kayaknya diundang agak datang ke Jakarta mah, Yarin. Iya. Ada undangan. Kalau ada undangan, gua antri ke pulau. Udah, aku mau nyempung dulu gantian. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan sahabat-sahabat di bawah laut. Semoga kalian sehat-sehat terus ya di sini, sahabat-sahabat di bawah laut. Sampai berjumpa di lain waktu. Tibalah kami di Pulau Dolphin. Dulu suasana malam pun tiba dan kami segera menyiapkan hidangan untuk makan malam karena penghuni-penghuni lambung kami udah mulai teriak. Selamat makan semua. Semoga makanan ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Lagu apa? Ini merebutkan pangeran yang sedang tidur. Mentari pagi dan pasir putih yang sangat panjang menyambut pagi kami di hari kedua di Pulau Dolphin.
sebuah pulau yang tidak akan pernah bosan untuk gua kunjungin. Salah satunya adalah Pulau Dolphin. Selalu memberikan kesan yang berbeda setiap kali gue datang kemari. Berjalanlah membuat cerita sebelum masa tua menjemputmu. Kita coba mampir ke pulau apa Pak namanya? Tadi Pulau Perak. Pulau Perak. Kita mampir buat foto doang sih sebentar. Oke. Ini tahu kata sandinya emang. Dari Dolphin Pulau Perak, mantep. Terima kasih buat perjalanan ini. Sampai jumpa di trip berikutnya. Mantap. Ajakan alam Pulau Harapan.